seorang koruptor sebagai pertanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu gak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang seorang wakil presiden yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan. Itulah Bung Mohaimin Iskandar. Calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Merdeka! Merdeka! Ojo ke susu. Tapi kan udah memang bentar. Ojo gerusa-gerusu. Ya. Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Drama tarik ulur Capres-Cawapres sudah memasuki babak akhir dengan dibukanya pendaftaran pasangan calon ke KPU Kamis 19 Oktober hingga 25 Oktober mendatang. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar jadi pasangan yang mengejutkan publik. Sejak lama merapat ke Prabowo Subianto, Muhaimin akhirnya menyeberang ke kubu yang sebelumnya berlawanan. Muhaimin berlabuh ke koalisi perubahan. Mari kita sama-sama jaga agar demokrasi kita berkualitas bagi penyelenggara dan seluruh aparat. Netralitas menjadi penting bagi semua yang terlibat, ikuti ketentuan, ikuti semua prinsip-prinsip etika dan prinsip hukum sehingga proses kompetisinya berjalan dengan sehat. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD juga tak lepas dari drama tarik ulur hingga babak akhir. Sandiaga Uno dan Hovifa Indar Parawansa tersisih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lebih terpikat pada Mahfud MD yang disebutnya pendekar hukum dan pembela wong cilik. Yang menarik, Ganjar Mahfud dideklarasikan saat Presiden Jokowi sedang di luar negeri. Mudah-mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Dan jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Sebaliknya, alotnya penentuan bakal cawapres masih terjadi di kubu Prabowo Subianto. Sempat muncul nama wali kota Solo yang adalah putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat yang paling diharapkan Prabowo. Mahkamah Konstitusi bahkan diduga ikut masuk dalam pusaran politik. MK memutuskan kepala daerah boleh jadi capres-cawapres meskipun usianya belum genap 40 tahun. Melalui putusan ini, MK seolah menggelar karpet merah untuk Gibran yang baru berumur 36 tahun. Situasi tersebut membuat gerah PDI Perjuangan dan berencana memanggil Gibran. Namun, pemanggilan tersebut kemudian batal dilakukan. Hingga kini, masih tertutup rapat bakal cawapres yang bakal diusung Koalisi Indonesia Maju. Prabowo hanya menyebut, ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu. Ojo ke susu. Tapi kan udah memang bentar. Ojo gerusa-gerusu. Terus kita ini namanya demokrasi ya. Gaduh penentuan capres-cawapres lumrah dalam politik. Meski penuh dinamika, etika politik tak boleh dikesampingkan. Bahkan, etika politik jadi keharusan saat seluruh pasangan calon masuk dalam arena pertarungan Pilpres 2024.
Selamat malam, saudara. Saya Liviana Cerlisa. Malam ini memandu Rosi yang berhalangan hadir. Saya menggantikan Rosiana Silalahi. Dan malam ini sudah bersama saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Dr. Beni Susetio. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Mbak. Pak Beni, kita melihat bagaimana situasi perpolitikan hari ini. Apa yang kemudian dinanti-nanti masyarakat Indonesia selama ini masih jadi misteri dan terungkap sudah. Ada pasangan Anies Muhaimin, ada pasangan Ganjar Mahfud. Kita masih tinggal menunggu siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Dua pasangan sudah mendaftarkan ke KPU. Bagaimana Anda melihat apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ada semacam kegalauan ketika kekuasaan itu terlalu dominasi untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Hmm. Dan dominasi kekuasaan yang begitu kuat itu yang membuat hiruk pikuk politik ini, sehingga politik ini seolah-olah dipenjara, dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Hmm. Padahal kalau kita bicara tentang kekuasaan, itu sarana alat apa untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hmm. Tetapi ketika kekuasaan itu jatuh kepada absolut kekuasaan, dan kekuasaan itu kemudian merasa dirinya lupa kepada kekuasaan itu hanya titipan dari yang di atas. Okay. Maka dia akhirnya kehilangan, istilahnya roso. Terlalu absolutkah? Ya, kalau kita melihat artinya absolut itu kan dia menganggap bahwa dirinya penentu, karena dirinya yang menentukannya, karena dia tahu hitam putihnya. Hmm. Karena dirinya yang menentukan itu ingin menunjukkan bahwa legasi saya harus diteruskan. Itu okay. Baik. Tetapi ketika kekuasaan itu melebihi dari kapasitasnya dan melupakan jati diri kekuasaan sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kerap kali kekuasaan itu menjadi buta. Baik. Pak Beni, kita lihat bagaimana euforia masyarakat luar biasa melihat mengantarkan Anies Imin, mengantarkan Ganjar Mahfud. Apa yang kemudian terjadi sebetulnya di tengah masyarakat? Sudah lelahkah ia dengan pemerintahan saat ini, kemudian sampai melihat refleksi pasangan-pasangan baru yang akan memerintah Indonesia? Ya, masyarakat berharap partai-partai politik itu punya kemandirian menentukan siapa presiden dan wakilnya. Hmm? Jangan tergantung kepada satu pihak. Okay. Itu yang tercermin dari sebuah akumulasi sebenarnya. Hmm. Akumulasi apa? Ketika terlalu lama kekuasaan itu bermain, istilahnya dansa-dansa, dan dansa-dansanya itu lagunya tidak pernah selesai, maka orang mulai bertanya sampai kapan gitu. Terlalu lamakah, Pak Beni? Ya, menurut saya kalau kita lihat kan selalu hari-hari ini kita disuguhi kan, pertarungan simbol kan, ya berebutkan kan, berebutkan popularitas karena dia melihat dengan keprestasi yang luar biasa, dukungan publik yang luar biasa, kepuasan yang luar biasa. Itu yang sekarang ini direbutkan. Dan masing-masing merebut simbol itu. Apapun kita harus akui bahwa Pak Jokowi berhasil. Berhasil membangun image sebagai tokoh politik yang luar biasa. Sehingga tokoh politik yang luar biasa itu mampu ya memberi peranan yang luar biasa. Sehingga peranan partai-partai politik itu kurang lebih ya ketergantungan kepada Pak Jokowi luar biasa. Okay. Lah, ini yang terjadi pertarungan simbol. Ketika pertarungan simbol itu siapa yang mendapat restu dari Pak Jokowi dan dekat dengan restu Pak Jokowi itu dianggap yang bisa memenangkan publik gitu loh. Okay. Jadi kepuasan publik itu dalam pikiran orang yang ingin berkuasa harus direbut. Tapi sebelum saya masuk, kenapa kemudian Mahfud dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Saya agak tertarik dengan bagaimana kemudian deklarasi yang dilakukan ketika bahkan Pak Jokowi tidak ada di Indonesia. Pak Beni melihat ini satu kebetulan atau ini satu kesengajaan yang dibuat? Ya, ini kan sebuah menunjukkan bahwa PDI partai yang mandiri ya. Dan itu sebenarnya kalau kita melihat bagian dari Ibu Profesor Dr. Megawati itu kan punya kematangan politik yang kuat. Dan itu menunjukkan bagaimana dia membangun kesadaran berpolitik. Okay. Bahwa politik itu adalah bukan semata-mata untuk kekuasaan. Baik. Tapi politik itu untuk melayani negeri dan mengabdi kepada negeri. Okay, saya akan putarkan. Saya katakan politik keheningan.
Itu politik. Dalam politik keheningan, dia tidak pernah akan menunjukkan kemarahannya. Dia tidak pernah akan mencela, dia tidak pernah akan menyibir, dia tidak pernah akan membuat kegaduhan. Tetapi dia membawa perlawanan. Baik, perlawanan seperti apa? Perlawanan itu yang ditunjukkan hari ini. Baik, Pak Beni tahan dulu. Kita akan dengarkan apa saja sebetulnya alasan ketika Bu Mega memilih Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres nanti. Ini dia. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua dewan, anggota dewan pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Punya pengalaman yang lengkap di eksekutif, legislatif, yudikatif. Apakah dengan memilih Mahfud MD, Bu Mega ingin menjelaskan bahwa posisi wakil presiden tidak hanya akan menjadi ban serep? Ya itu sebenarnya yang ditunjukkan. Tetapi di balik itu ingin ditunjukkan oleh Ibu Megawati adalah jangan menyalahgunakan kekuasaan. Kalau kamu menyalahgunakan kekuasaan, maka saya akan menunjuk sosok-sosok yang selama ini kritis terhadap kekuasaan. Dan sosok ini didukung oleh masyarakat sipil. Ini kan sebagai bentuk perlawanan simbolik. Lah perlawanan simbolik dengan menunjuk Prof. Dr. Mahfud MD, punya Bu Mega kesadaran bahwa ada yang tidak beres dalam bidang hukum. Ada enggak kaitannya dengan pengumuman putusan MK hari Senin dan kemudian Mahfud MD dipilih sebagai wakil presiden dari Ganjar Pranowo? Ya tidak serta-merta sebab akibat ya. Karena sebenarnya keputusan ini sudah lama ditimbang. Karena keputusan ini kan dilihat tentang apa sih kebutuhan, tantangan ke depan Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban adalah terjungkir baliknya hukum. Kalau kita lihat Pak Beni, Anies sudah punya pasangan. Pak Muhaimin sudah mendaftarkan diri ke KPU. Ganjar sudah bersama Pak Mahfud sudah juga mendaftarkan diri ke KPU. Kita tinggal menunggu seperti apa, siapa sosok yang akan mendampingi seorang Prabowo Subianto. Kisi-kisinya ada beberapa. Kita lihat dulu seperti apa sebetulnya kisi-kisinya. Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh, Pak. Mas Gibran apakah ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan terlalu masih? Gimana kalau kendara rakyat begitu? Ya. Ini kita tidak bicara kendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana-mana. Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama Kim. Iya dong, kita tunggu di MK. Saya cuma mau memberi isyarat kisi-kisi tentang calon wakil presidennya Pak Prabowo hanya dengan dua pantun. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Pak Beni, isyaratnya ya, kalau agak itu udah sedikit jelas. Nyata. Anak muda, stasiun balapan, berpengalaman di pemerintahan. Gibran. Ya jelas itu. Sosok itu yang diharapkan. Yang saya katakan tadi. Karena dia berharap kalau Gibran dicalonkan menjadi wakilnya Prabowo, Prabowo akan mendapat penuh dukungan dari Pak Jokowi. Yang saya katakan simbol itu. Tapi kenapa Pak Jokowi sampai sekarang masih terus mengeluarkan simbol? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, gak diberitahu juga tahu. Gak nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya, Mas Gibran mau gak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya, iya atau enggak, ya nanti tanya Mas Gibran, kalau saya kan mengajak.
Saudara, kembali bersama saya Liviana Charlisa yang menggantikan Rosiana Silalahi karena berhalangan hadir. Dan masih bersama saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut, Bapak Beni Susetio. Pak Beni, kita lanjutkan. Kalau tadi kita dengarkan pernyataan Mbak Puan Maharani yang menyebut, kalau saya bisa agak lebih persingkat, kalau Presiden pulang, tolong tanyakan masih dukung Pak Ganjar atau punya calon lain. Kenapa harus begitu? Ya, Mbak Puan ingin mendapat ketegasan ya. Karena Pak Jokowi ini kan tidak hanya sekedar seorang aktor politik, dia anggota dari partai PDIP yang loyal harusnya terhadap keputusan apa yang diputuskan partai sebagai anggota. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi juga presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Lah dilematisnya di situ. Kenapa meminta wartawan untuk bertanya? Nah, itu ingin Mbak Puan menunjukkan kepada publik sebenarnya dengan bahasa yang simbolik, dia ingin mempertanyakan tentang sebagai anggota partainya, Pak Jokowi harusnya loyal terhadap keputusan partai. Artinya ada ketidakyakinan di sini? Nah, artinya kan politik itu kan kita tidak bisa melihat apa yang dikatakan dengan yang dipikirkan kan beda. Oke. Okay. Karena dalam politik itu selalu ada motif. Dan motif tersembunyi itu kerap kali karena ada perhitungan-perhitungan. Nah, sekarang ini kegelisahan yang dihadapi Pak Jokowi ini kan tidak ada pasangan yang menonjol yang pasti memberi kemenangan. Itu yang kemudian menyebabkan seorang Jokowi. Itu yang menyebabkan dilematis di sini. Masih hanya mengeluarkan simbol. Termasuk soal di Rakernas Projo pada tanggal 14 Oktober lalu. Kita akan dengarkan Pak Beni. Pemadaran yang jelas. Sabar gimana itu udah gongnya 8 kali kamu ini gimana? Waktu ngebuka itu gong 8 kali maksudnya bukan sinyal. Pak Jokowi total support Pak Prabowo. Itu kesimpulan kamu dan saya rasa saya setuju dengan kesimpulan kamu. Wajar nggak Pak Beni mukul gong 8 kali? Ya itu kan simbolik ya ketika Pak Jokowi waktu menghadiri Rakernas PDIP. Dia menunjukkan dukungan kepada Ganjar. Dia dengan mengatakan nanti segera dilantik, politik pangan dijalankan. Dan di sekarang dalam situasi dengan relawan, karena ini kan maunya deklarasi tapi tidak jadi kan. Lah dia ingin menunjukkan simbolnya bahwa dia mendirikan harapan kepada relawan itu. Bahwa yang dia dukung itu disimbolkan dengan 8 kali gong itu. Okay. Itu kan taksir. Dalam taksir itu ambigu. Tergantung yang menaksirkan kan. Tetapi apakah benar dalam detik ini statementnya Pak Jokowi mendukung Prabowo kan belum ada. Oke. Jadi wilayah ini adalah wilayah taksir. Dalam politik itu selalu taksir itu ambigu. Pak Beni, Anda mau bilang Pak Jokowi main dua kaki? Ya dalam kenyataan Pak Jokowi masih membangun politik perimbangan. Karena yang itu tadi saya katakan belum ada mayoritas dalam survei itu yang mengatakan bahwa dia akan memenangkan. Ini perbedaan dengan 5 tahun sebelumnya. Karena persaingan ketat, maka Pak Jokowi selalu menimbang-nimbang. Dan itu baru selesai, ya nanti dangsa-dangsanya lagunya baru selesai. Setelah nanti dia melihat survei-survei itu menunjukkan yang didukung itu memiliki keunggulannya. Oke, okay. Sejauh mana etika berpolitik ketika seorang politisi, tokoh politik main dua kaki? Ya ini persoalan kepatuhan kepada suara hatinya. Harusnya dalam berpolitik itu bisa membedakan baik dan buruk. Okay. Dan dia tahu bahwa dalam politik ada loyalitas, dalam politik ada kesetiaan, dalam politik ada janji suci, dan politik bukan pragmatisme. Okay. Maka kalau dia berpegang teguh kepada etika politik kepatuhan itu, ya dia tidak bisa bermain dua kaki. Baik. Tetapi ingat, kekuasaan itu kan memiliki yang disebut motif tersembunyi. Ketika dia mendapatkan ketidakpastian bahwa yang dia dukung itu akan menang, maka dia terjadi keraguan. Lah dalam keraguan itulah sampai sekarang dia belum menentukan siapa yang dia dukung. Dan itu wajar dalam politik. Karena politik itu tidak hanya dilihat dalam bahasa Walter Benjamin, politik itu dia mempunyai dimensi manusiawi dan dimensi ilahi. Adakah kesetiaan seutuhnya untuk
satu dunia politik? Lah, kalau orang memiliki politik dalam pengertian dimensi ilahi yang mengatasi politik itu hanya cari kekuasaan. Politik hanya mengejar kekuasaan. Politik hanya mengejar kedudukan. Duda saya dapat apa? Ada kesetiaan itu ketika politik dalam pengertian ilahi. Mengatasi dari nafsu berkuasa. Tetapi kalau politik pragmatisme hanya sekedar duniawi, semata-mata merebut kekuasaan dan mendapat kekuasaan, itu hilang. Baik. Maka dia bisa mengatakan, ya sudah kesempatan. Ketika politik hanya dilihat kesempatan ini saat ini, maka dimensi ilahi hilang dalam kaca wacana dia untuk berefleksi. Karena dalam politik itu sebenarnya ada kebaikan. Maka dalam politik punya daya magis. Nah, bicara daya magis, bicara kesetiaan, bicara soal loyalitas, Bu Mega juga menyatakan hal itu. Kebetulan pasca pukulan 8 kali gong yang dilakukan Pak Jokowi. Kita akan dengarkan. Kota Surakarta ditampilkan Pak Adi. Oh itu? Kenapa kok Ibu nyebut itu? Karena ketua DPC-nya itu orang lama. Dianya ikut dari PDI. Itu orangnya pakai bergos. Kalau ngomong seenaknya sendiri. Kalian juga mesti seperti dia. Senioritasnya luar biasa. Sekarang kesetiaannya. Ya, dan kesetiaannya pada partai. Lagi-lagi ini kebetulan atau kesengajaan memention kesetiaan dan juga loyalitas, senioritas. Ya, Bu Mega ingin mengatakan bahwa politik itu tidak semata-mata dudes saya memperoleh mendapat apa kekuasaan, bukan. Politik itu panggilan. Panggilan kepada apa? Ideologi partai. Ketika ideologi partai itu diperjuangkan, maka kesetiaan, komitmen, dan suka baik dan duka, dia harus mau berjuang karena punya nilai. Itulah dimensi ilahi, bukan duniawi. Kalau duniawi pragmatis. Kalau saya di situ tidak mendapat posisi kekuasaan, ya saya tinggal. Maka dalam politik yang pragmatisme itu, kerap kali politik itu tidak punya dimensi magis. Dia bisa menjadi bengis, dia bisa menjadi culas, dia menjadikan menggalakkan segala cara, karena politik bukan dilihat dalam nilai. Karena dalam politik itu sudah ada keutamaan. Keutamaan kepada kesetiaan, membela nilai-nilai hakiki dan keyakinan yang dibangun dalam partai dengan ideologi partainya. Maka partai politik itu harus punya ideologi. Pak Beni, PDIP itu lambangnya banteng. Tapi kenapa karakter PDIP ketika menghadapi dua kakinya Pak Jokowi terkesan hening? Ya gini, Bu Mega itu kan terlatih. Dalam Orde Baru bagaimana dia terlatih? Biasa ditindas, dia sudah mengalami begitu ketika kekuasaan ayahnya digulingkan. Bagaimana dia merasa lorong-lorong gelap dalam kekuasaan itu sehingga dengan punya kemampuan membaca sebuah realita dengan ketajaman hatinya. Maka bagi Bu Mega perlawanan-perlawanan seperti itu dianggap biasa dalam hidupnya. Maka dia menunjukkan dengan politik keheningannya itu, dengan kontemplasinya, dia ingin menunjukkan bahwa politik bukan semata-mata kamu mendapat kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu diperoleh lewat sebuah perjuangan dan proses. Apa untungnya politik keheningan bagi Bu Mega? Bagi Bu Mega, bagi PDIP justru dengan PDIP tidak kontroversi, tidak reaksioner, tidak marah, tidak mampu menggunakan daya kemarahan itu justru menguntungkan karena akan mendapat simpati publik. Dan simpati itu diperoleh ketika keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan itulah kehebatan menurut saya Bu Mega dengan politik itu, dia punya ketajaman suara hatinya. Dengan ketajaman suara hatinya itu dia punya yang namanya prinsip. Dan prinsip itu yang ditunjukkan hari ini. Sehingga ketika dia memilih Prof. Mahfud MD yang sebenarnya sudah lama disakunya, dia ingin menunjukkan bahwa pilihannya itu tidak salah. Bahwa saatnya lah peradaban keadaban hukum ini diperbaiki. Pak Beni,
ketika Bu Mega menyebutkan deklarasi Ganjar dan juga Mahfud, ada simbol lagu Kasih Ibu yang Bu Mega sebutkan. Kasih Ibu sepanjang masa, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Apa simbol apa yang ingin disampaikan? Ya, Ibu ingin mengatakan, saya sudah memberikan kepada anak-anakku dan saya sudah membesarkan dan saya sudah memberikan kekuasaan itu dan kekuasaan itu saya berikan gratis tanpa saya meminta apa-apa. Tetapi ingat siapa pemberi kekuasaan itu? Sang Ibu. Dan itulah yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, Ibu Pertiwi itu, ketika Prof. Mahfud mengatakan dia tidak diminta apa-apa, bahkan kebutuhan apapun disediakan, asal dia taat kepada konstitusi. Itulah kasih Ibu sepanjang masa. Semata hanya untuk Ganjar dan juga Mahfud? Atau justru untuk semuanya, untuk kita. Dan Ibu Mega mengajarkan kita politik yang dikatakan Walter Benjamin itu. Bukan dimensi dunia tapi ilahi. Ketika politik dinasti ilahi, dia mengatasi. Mengatasi apa? Mengatasi dirinya sendiri. Kalau Bu Mega mau, anaknya bisa kok jadi calon. Tapi mengapa dia tidak memilih anaknya? Karena dia mempertimbangkan sesuatu yang melebihi dari itu kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disebut Waterbrain, politik ilahi. Tetapi ketika politik hanya duniawi, dia kepentingannya sempit. Ya, kepentingan politik domestik, apapun demi anak dia berikan ya. Itu. Tetapi Bu Mega mengatakan tidak, dua kali kesempatan. Baik, Pak Benny, di Indonesia pindah-pindah partai itu hal yang biasa. Kenapa kemudian Bu Mega begitu menjunjung tinggi kesetiaan? Padahal kita tahu dalam satu politik itu enggak ada yang pasti. Ya, bagi Bu Mega politik itu alat perjuangan. Ketika politik itu alat perjuangan, maka kesetiaan kepada namanya ideologi, itu adalah keutamaan. Dan itu dia tunjukkan. Jadi kalau politik pragmatis, tidak. Kesetiaan kepada saya mendapat apa, saya memperoleh apa, dudes itu. Maka kesetiaan tidak penting. Karena kesetiaan itu dasar utama seseorang memiliki karakter. Seseorang itu bisa dipercaya tidak kalau dia memiliki kesetiaan. Dan kesetiaan pada prinsip loh ya. Bukan kesetiaan itu kepada seseorang, tetapi pada prinsip. Prinsip apa? Sebuah partai dibangun karena berdasarkan prinsip-prinsip ideologi. Dan prinsip ideologi itu harus ditegaskan dengan apa? Politik. Politik itu apa? Kebaikan. Maka Bu Mega ingin mengatakan, politik itu jangan jadi benalu negara. Kalau politik menjadi benalu negara, dia menggerogoti negara. Maka politik tanpa kesetiaan, politik tanpa etika, politik tanpa moralitas, dia cenderung menjadi alat penghancuran bagi suatu negara dan bangsa. Maka dalam politik kesetiaan itu menjadi prinsip dasar. Seseorang itu teruji. Ketiga apa? Dia dipercaya pada perkara-perkara yang kecil. Maka perkara-perkara yang besar akan diberikan. Okay. Kalau tidak ada kesetiaan, apa artinya? Putusan MK soal batas usia capres-cawapres menimbulkan kekecewaan publik yang sangat luas. Putusan ini disikapi sebagai ancaman suburnya politik dinasti. Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Saudara, kembali bersama saya Liviana Charlisa yang saat ini menggantikan Rosiana Silalahi karena berhalangan hadir, dan masih bersama saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut yang juga staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, Dr. Benny Susetio.
Pak Beni, kalau kita lihat tadi maklumat Juanda menggambarkan betapa banyak ratusan tokoh yang kecewa dengan Joko Widodo. Ya sebenarnya kekecewaan itu kan rasa cinta ya terhadap Pak Jokowi. Karena orang-orang yang selama ini setia bahkan berkorban. Karena dia menginginkan waktu itu Pak Jokowi ini kan orangnya sederhana, humble, tidak punya ambisi politik. Yang hanya memikirkan bangsa dan negara untuk kemajuan. Kok tiba-tiba ada kesan haus kekuasaan itu. Itu yang menyebabkan publik menjadi kecewa. Dan publik dengan membuat surat cinta itu ingin mengingatkan Pak Jokowi, sayang. Karena Bapak itu sudah menjadi role model kami. Bapak itu sudah menjadikan keteladanan. Dan Bapak ini adalah pemimpin yang kami anggap sukses untuk membangun harapan masa depan. Sehingga menjadi contoh bagi pemimpin depan. Kok tiba-tiba hanya masalah kekuasaan ini, Bapak akhirnya menghancurkan semua hasil capaian yang semua ini telah dicapai. Itu sebagai bentuk cinta. Pak Beni, kenapa putusan MK dianggap merepresentasikan kekuasaan absolut dari Jokowi? Ya karena ada motif kan, orang tahulah bahwa pemimpin MK itu kan masih keluarga. Dan yang disidangkan kan orang tahu semua kan. Demi kepentingan keluarga itu kan konflik interest. Dan konflik interest sebenarnya sebagai hakim konstitusi, dia tahu secara etik itu tidak patut dan dia harusnya tidak masuk ke dalam wilayah itu. Sehingga mengundurkan diri supaya betul-betul keputusan itu independensi. Apalagi dengan pernyataan Profesor Dr. Saldi Islah yang dengan menjelaskan kekecewaannya bahwa bagaimana hukum dikangkangi, bahwa hukum tidak lagi berdasarkan kepada keputusan yang memperjuangkan kebaikan bersama, tapi hukum hanya untuk kepentingan pribadi. Maka disitulah kekecewaan publik menjadi sebuah akumulasi. Selama ini masyarakat melihat Bapak Jokowi itu keteladanan. Dia sebagai tokoh yang teladan, yang merakyat, yang simpatik, yang dilukan rakyat, dan tokoh yang tidak ada cacatnya. Tiba-tiba dengan keputusan MK itu, membuat orang akhirnya melihat, kok tidak seperti itu ya role model saya, itu yang sakit, sakitnya di sini. Oke, Pak Beni, putusan MK itu kan dianggap melanggengkan kekuasaan dinasti politik dari Joko Widodo lewat Gibran Raka Buming Raka. Kita akan dengarkan seperti apa jawaban keduanya, ini dia. Untuk putusan MK, saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini, itu tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya, urusan capres, cawapres, itu urusannya para-para ketua umum, para-para pemilik partai, parpol, dan lain-lain. Saya kan tidak pernah mengajukan diri, saya tidak pernah mendorong-dorong diri saya kan pasif terus. Saya kan pasif. Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi, dinasti politik Jokowi. Ya, serahkan masyarakat aja. Pak Beni, kenapa serahkan ke masyarakat saja? Kenapa kemudian tidak ada jawaban tegas dari Pak Joko Widodo soal dinasti politik keluarganya? Ya, ini kan sebagai argumentasi normatif ya yang seperti itu dilakukan. Karena dia sebagai aktor politik pasti menunjukkan bahwa dia harus menunjukkan kan netral. Dengan cara itu dia mengatakan, oh itu bukan karena kemauan saya kok. Yang dikatakan Gibran kan itu, ada yang mendorong-dorong kok. Tetapi ketika seorang politik punya prinsip, politik punya yang namanya dalam apa yang dikatakan Walter Benjamin, politik tidak hanya dimensi duniawi tapi ilahi, maka dia harus bisa berkata, mengatakan, karena saya sudah punya partai, saya sudah punya kesetiaan terhadap satu kepatuhan kepada undang-undang ADART partai, dan saya menjunjung tinggi martabat saya, ya saya harus berani mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak bisa dibuat mengambang dengan kata-kata seolah itu untuk hanya mengatakan bahwa saya tidak berminat, tidak berambisi. Padahal di balik itu kan penuh multi taksir. Tetapi kalau dia mau melihat politik itu sebagai sarana, alat untuk mencapai kesejahteraan umum, dan politik itu ditunjukkan oleh Prof. Mahfud MD kemarin, bagaimana meskipun sudah menjahit baju dan mau dijadikan tidak, terus dia simpan. Padahal dia mengatakan politik itu titipan, karena itu proses.
maka dia akan menjadikan tokoh politik besar dan punya pengaruh besar. Tetapi kalau dia terima itu sebagai keputusan politik, maka sebenarnya dia di politik itu kehilangan karakternya. Ketika politik kehilangan karakternya, ya politik hanya sekedar yang saya katakan tadi, hanya mengejar kekuasaan, maka politik itu akan hanya kehilangan daya magis. Ketika menurut politik Anda? Kehilangan daya magis, maka politik itu akan lenyap dengan sekejap. Oke. Menurut Anda perlukah ada jawaban tegas dari Joko Widodo soal apa ya, yang kemudian menimpanya itu sekarang? Itu harus dikembalikan ya kepada bagaimana dia memberikan signal, tidak harus menjawab. Membuat signal dengan mengatakan bahwa belum waktunya lah. Karena biar dia menunjukkan prestasinya dulu di kota Solo. Sehingga dia harus melanjutkan sebagai wali kota atau sebagai gubernur. Sehingga dia punya pengalaman banyak dan punya kematangan dalam politik. Hmm. Karena bangsa ini kan bayangin terdiri dari ribuan suku, etnis, budaya. Yang harusnya politik itu sudah mengatasi dirinya, kematangannya, negarawannya, pengalamannya. Maka dia harus mempertimbangkan juga politik itu bukan aji mumpung. Mumpung bapaknya masih berkuasa, mumpung masih mendapat istimewa, kemudian dia ambil itu. Maka sebenarnya akan daya ilahinya itu tidak lagi kehilangan auranya. Ketika kekuasaan tidak ada auranya, ya dia menjadi hampa. Pak Beni, Jokowi itu kan orang yang muncul bagaikan hero, kita bilang. Betul. Jadi idola masyarakat. Ya. Jadi alternatif dari jenuhnya masyarakat ya, melihat tokoh-tokoh politik kala ya. Itu. Tapi sekarang betapa banyak masyarakat kecewa. Kenapa sebegitu bisa berubah 180 derajat pandangan masyarakat? Ya karena masyarakat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak beres itu dilihat masyarakat secara kasat mata haus kekuasaan itu. Ketika haus terhadap kekuasaan, maka masyarakat menjadi, loh kok tidak seperti dulu ya. Dulu kan dia orangnya humble, sederhana. Dia mengatakan kekuasaan untuk melayani rakyat, bukan untuk menciptakan politik dinasti. Tidak membuat keistimewaan keluarganya. Bahkan dulu dia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak berminat di politik. Kok sekarang berbeda, itu yang membuat masyarakat sakit gitu loh. Sehingga masyarakat mengingatkan, sayanglah Pak, tinggal hanya beberapa bulan. Bapak kalau bisa menahan nafsu berkuasa, maka Bapak itu akan menjadi role, tetap menjadi role model. Bapak itu akan dikenang dalam sejarah pemimpin yang sukses. Pemimpin yang membawa perubahan. Pemimpin menjadikan role model dan contoh kepada presiden-presiden setelah itu. Itu yang tidak mau masyarakat mengalami kekecewaan. Pak Beni, ketika seseorang, taruhlah, sudah terlalu dianggap cawe-cawe, bagaimana kemudian dalam sisa waktu pemerintahan yang ada, mengembalikan kecintaan masyarakat secara utuh seperti awal ketika beliau muncul? Ya sebenarnya sederhana aja. Pak Jokowi menunjukkan dan Gibran juga menyadari bahwa belum saatnya lah saya muncul. Dan ada waktunya. Kalau saya bisa menahan nafsu saya berkuasa, saya akan mendapatkan kesuksesan yang lebih besar. Maka kesetiaan terhadap perkara yang lebih kecil, maka akan ada diberi perkara-perkara yang lebih besar. Dan itulah nanti akan mengantar dia sebagai pemimpin yang besar. Tetapi kalau dia tetap memaksakan itu, kalau toh dia jadi, dia hanya menjadi pemimpin yang kerdil. Sehingga apa? Kekecewaan masyarakat semakin kuat dan itu akhirnya yang terkena dampaknya adalah Pak Jokowi. Sehingga kita tidak mau Pak Jokowi terkena dampaknya. Maka teman-teman yang menyintai Pak Jokowi itu membuat suara keprihatinan sebagai bentuk rasa cinta, rasa sayang masyarakat terhadap Pak Jokowi. Justru ini bukan bentuk kebencian. Tidak, karena mereka itu dengan tulus yang selama ini membantu Pak Jokowi. Tidak mendapat motif, tidak mendapat jabatan, tidak mendapat apa-apa. Dan mereka yang telah berjuang dengan totalitas, bahkan mengorbankan segalanya demi Indonesia masa depan. Indonesia yang diharapkan itu mampu menghantar Indonesia pada perubahan. Tiba-tiba hanya persoalan nafsu berkuasa itu semua menjadi sirna. Itu yang tidak mau masyarakat. Maka sebenarnya ini sebagai bentuk cinta. Dan saya rasa Pak Jokowi bisa membaca tanda-tanda zaman ini.
dan Pak Jokowi akhirnya mampu mengendalikan nafsu berkuasa itu dengan mengatakan urusan domestik harus dikalahkan dengan urusan negara. Urusan domestik harus dikalahkan dengan urusan negara. Saudara, publik sudah kecewa dengan putusan MK. Bagaimana memulihkan kepercayaan pada lembaga yudikatif, khususnya MK, yang ketuanya adalah adik ipar Presiden Jokowi? Kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu boleh. Kalau putusannya berbunyi begitu, ya artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini, karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Saudara, kembali bersama saya Liviana Charlisa yang saat ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir. Masih bersama saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Dr. Beni Susetio. Pak Beni, kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Mahfud, kalau putusan bilang boleh, ya boleh. Putusan MK itu final. Suka nggak suka, kita harus terima. Ya memang itulah hukum tertinggi ya. Tetapi seorang hakim MK itu kan harus berjiwa negarawan. Itu persoalannya. Maka kalau publik menilai keputusan itu penuh dengan cacat, ya publik juga dibuka ruang dong untuk memproses, bahkan untuk meneliti, menyelidiki apakah keputusan itu punya konflik interest atau tidak. Maka untuk mengembalikan kepercayaan terhadap MK itu ya harus ditunjuk. Ya disebut mahkamah etis itu. Lah mahkamah etika itu harusnya dari orang-orang kredibel, orang-orang independen untuk memulihkan nama baik MK. Yang sekarang nama baik MK sudah mengalami kehancuran. Bagaimana memulihkannya? Ya dengan membentuk sebuah mahkamah kehormatan, lembaga etis. Jadi di situ dilihat motifnya apa. Kalau ini bukan domainnya MK tapi dipaksa untuk meloloskan ini untuk kepentingan siapa? Lah mahkamah etika ini yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan orang. Kalau tidak, ketika MK tidak dipercaya, nanti bagaimana dia mengatasi sengketa? Banyak orang akhirnya sengketa pemilu itu tidak bisa diterima dengan fair dan adil karena dia melihat, loh ada kepentingan kan? Ini bahayanya ketika hukum dipermainkan, ketika konstitusi dimain-mainkan, maka konstitusi itu akan menjadi bumerang bagi kita dalam membangun keadaban demokrasi. Sama maka, seperti yang kemudian setara institut katakan, MK bisa seperti mahkamah keluarga. Nah iya, kepentingan keluarga yang digolkan kan. Dan itu kan reaksi publik kan. Nah yang diinginkan apa sih? MK itu kan ketiga itu kan kewibawaan. Ketika kewibawaan MK sebagai mahkamah konstitusi dia menjadi garda terdepan untuk pembela konstitusi, tiba-tiba untuk kepentingan, hanya kepentingan satu golongan, kepentingan keluarga itu dia korbankan, maka reputasinya kan hancur. Maka orang tidak lagi percaya pada hakim-hakim konstitusi bagaimana. Maka seorang hakim MK itu harus berjiwa negarawan, dia harus mengalahkan kepentingan keluarga, kepentingan-kepentingan golongannya, karena dia mengatasinya. Maka orang yang duduk di mahkamah konstitusi itu adalah orang yang betul-betul mematuhi kepada suara hatinya. Okay. Dan ini yang publik lihat bahwa para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kehilangan suara hatinya karena mereka tidak mampu mempertahankan MK sebagai garda depan pembela konstitusi. Pak Beni, apa saja catatan-catatan Anda tentang peristiwa politik yang dianggap merusak nalar politik kita? Ya pertama ada kesan ya, kekuasaan itu disalahgunakan untuk menjadi alat politik. Dan itu menurut saya harus segera dikoreksi. Sehingga apa yang dikatakan Prof. Mahfud MD itu peringatan. Jangan sampai TNI, Polri, dan lembaga-lembaga negara itu dipakai
untuk kepentingan kelompok atau kepentingan memenangkan satu golongan. Dan itu sebenarnya merusak nalar demokrasi. Sehingga ke depan catatan ini menjadi catatan kita untuk menjaga kembali pemilu yang adil, yang damai, pemilu yang tanpa kekerasan, tapi pemilu yang membahagiakan kita sebagai pesta demokrasi kalau wasitnya itu adil. Maka dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan kembali hakikat demokrasi itu. Jadi jangan sampai demokrasi itu dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dan kekuatan itu menggunakan alasan-alasan demi kepentingan yang hanya untuk kepentingan kelompok-kelompoknya atau kepentingan keluarganya. Maka demokrasi harus dikembalikan kepada hakikatnya. Esensi demokrasi itu apa sih? Yaitu semua orang mendapat hak dan kewajiban yang sama, equal, tidak ada yang diistimewakan. Maka dalam demokrasi setiap orang mendapat kesempatan yang sama dan tidak boleh ada karpet merah lagi. Dan itulah esensi dari demokrasi yang sejati. Pak Beni, pemilu yang riang gembira, mungkinkah terlaksana? Ya terlaksana kalau itu tadi, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk intervensi. Maka mereka, para pemegang kekuasaan, harus menyadari kekuasaan hanya titipan. Kekuasaan hanya sarana, dia bukan absolut. Tetapi kalau kekuasaan itu menjadi absolut dan kekuasaan itu tidak lagi menjadi sarana, maka dia akan kehilangan daya makisnya. Maka kekuasaan yang sekarang yang direbut, bahkan kekuasaan itu harus dipertahankan, maka dia akan hilang. Maka harumnya menjadi tidak lagi membawa keharuman untuk bangsa negara ini. Maka kembalikanlah kekuasaan itu kembali kepada jati dirinya. Kekuasaan itu tidak dikejar, kekuasaan tidak diburu, tetapi kekuasaan itu adalah pemberian. Maka okay, kita harus kembalikan kasih ibu sepanjang jalan. Maka kasih ibu itu memberi tanpa meminta. Itulah makna kekuasaan terdalam. Kekuasaan itu pemberian. Pemberian. Kekuasaan itu hanya titipan. Titipan. Oke. Okay. Maka kekuasaan jangan menjadi absolut dan jangan diburu. Maka kalau kamu memburu kekuasaan, maka kamu kehilangan segala-galanya. Terima kasih Pak Beni sudah berbagi di program Rosi. Saya Liviana Charlisa, mewakili Rosiana Silalahi. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.